Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kali ini. Kali ini kita akan belajar membahas dan memahami tentang Corel Draw yang nantinya akan menjadi apa? Akan menjadi media kita untuk belajar desain grafis di tingkat lanjutan. Setelah kita kemarin telah belajar menggunakan PowerPoint. Nah, pertama kita akan menggunakan Corel Draw X7. Itu banyak sekali macam-macamnya Corel Draw, tapi yang kita gunakan nanti Corel Draw X7. Nah, pertama kita buka, bisa klik dua kali ataupun klik kanan dan open. Nah, ini proses membuka Corel Draw X7. Tergantung lama tidaknya untuk membuka ini, prosesnya itu tergantung dari spek dari komputer maupun laptop yang digunakan. Nah, karena saya menggunakan laptop yang sudah dari tahun sumpah palapa ini, jadi ya gak lemot. Nah, ini belum. Nah, ini tampilan awal. Nanti jika kalian ingin membuat sebuah desain, kalian memulai dari new document. Diklik new document. Nah, ini diatur untuk namanya, terserah mau namanya tugas. Misalkan tugas desain, terserah custom. Nah, ini untuk ukurannya ini, silahkan. Ini juga tergantung dari keinginan ya. Ini milimeter, kita ganti pixel aja yang lebih mudah. Dan ini ukurannya, misalkan ukurannya saya mau dibuat 50 50 biar kotak nanti 50 dan 50. Nah, untuk primary color modenya itu bisa RGB atau CMYK. Biasanya kalau untuk percetakan-percetakan itu biasa menggunakan CMYK, tapi kita karena untuk sendiri saja kita menggunakan RGB biar warnanya itu lebih terang. Nah, udah itu aja, setelah itu kita oke. Nah, ini tampilannya. Kita akan membuat desain ini itu sebagai apa ya, sebagai denah atau lokasi. Nanti kita membuatnya itu di sini, senternya itu di sini. Nah, pertama kita kalau membuat, kita ini ada menu-menu di sini. Dulu sudah saya berikan melalui video, melalui PDF, file PDF yang sudah Bapak bagikan di materi sebelumnya. Ini ada menu file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tools, window, dan pertolongan ini. Nah, ini menu-menu di sini banyak sekali. Nanti kita bisa membuat misalkan membuat apa ya, kita set apapun bisa di sini. Bisa apa? Nanti kita belajar biar menekan apa tampil awal di proses itu, biar kalian tidak kaget. Enaknya pakai, kita bisa ini, kita berkotak-kotak, kita buat kotak itu.
Paling sudah saja mengantar di